program kita pagi ini adalah untuk melihat sendiri bagaimana usaha Kerajaan Selangor di bawah skim ceria yang mana kita peruntukkan setiap tahun itu, dan kali ini section Pasar Puri Bukit Tinggi terpilihlah untuk dipaipulih sebanyak 9 blok campur satu blok lagi yang berbaki di sini. Jadi keseluruhan nilaian projek ini kita lihat telah pun kita peruntukkan hampir 130 juta lah sepanjang projek ini dimulakan pada tahun 2012 yang lepas, 2011 lah sebenarnya hujung tahun kan. Jadi apa yang saya ingin sebut di sini, memang banyak permohonan yang kita terima masuk di bawah skim ceria. Kali ini skim ceria saya lapang baikkan dengan permohonan boleh dibuat secara langsung kepada satu sistem yang kita katakan skim ceria. Kalau dulu dia hantar sendiri dia ke COB ataupun pergi ke lembaga peruhan, tapi untuk pastikan kerajaan memulakan untuk melihat inventory, maknanya berapa banyak sebenarnya pasar-pasar puri terutama yang kos rendah ini yang boleh dibaiki, kita telah mulakan usaha untuk membuat sistem pengurusan ceria ini ataupun maklumat ceria ini melalui sistem yang ada, dan semua orang boleh, terutama JNBMC boleh mengemukakan cadangan dia. Dalam banyak isu yang kita lihat, isu pembaikan struktur ini ada kita lihat yang paling besarnya bumbung. Lepas tu kita ada permohonan lift, permohonan tangki, cat, dan juga kalau kita lihat dia ada juga shoot sampah tu ataupun pembuangan sampah daripada atas ya, shoot. Sebab saya rasa sini tak ada, tempat lain banyak juga yang macam tu. Jadi dalam banyak-banyak kita tengok berperingkat. Dan apa yang saya lihat sebenarnya isu utama pengurusan ini adalah tidak kecukupan dana mereka dalam sudut kutipan penyelenggaraan, dan seterusnya apalagi untuk ada sinking fund untuk membaiki benda ni lah. Jadi sebab itu Kerajaan Selangor telah pun berjumpa dengan kementerian, mengemukakan pandangan kami terhadap bagaimana benda ni boleh, kita rasa boleh dilaksanakan dengan sedikit tambah baik kepada peruntukan yang sedia ada, iaitu Akta 757, terutama dalam pengurusan strata itu perlu diberikan perhatian.